रहने मेरे को जॉस लाइक अ हेल कट Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Evolution Team. Hari ini milikku, itu bagus ya. Ya di video kali ini guys, gue mau berbagi tips-tips dan cara-cara ya, tampilan-tampilan lah sedikit-sedikitnya, biar tampilan main FF kalian itu berbeda ya kan. Gue punya di settingan ini ya. Bagaimana sih cara mengubah tampilan tulisan atau angka yang ada di damage ya, yang ada damage-nya gitu ketika kita menembak. Kan ada dua macam tuh, ada yang warna putih dan ada warna kuning. Oke, nah di video kali ini gue mau ngejelasin bagaimana cara merubah tampilan damage indikator guys. Oke, sebelum lanjut ke video jangan lupa like dan komen, dan jangan yang paling penting ini di subscribe ya guys ya, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian itu pada tahu apa yang kalian tahu. Oke, ngomongnya kecepatan genyong gara-gara para sahur karo pindang ya. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian ke pengaturan, nah terus kontrol. Nah, di sini kalian cari pengaturan. Nah, damage indikator nih, baru dan klasik. Plus baru dan klasik. Nah, di video di indikator yang klasik itu warnanya kuning. Nah, kalau yang baru itu baru yang warnanya putih. Jadi, kalau kalian ingin merubah tampilan damage indikator ya, kalian cukup di sini aja nih. Di pengaturan kontrol aja nih. Kalian bisa pilih mau yang baru yang warna putih atau yang klasik yang warna kuning, oke? Kita lihat the video berikut ini. Saturated, that's what you assume.